Mekah pada tahun 10 Hijrah. Dia menunjukkan bahawa okay, mari kita lihat ciri-ciri masyarakat Arab jahiliyah. Ciri yang pertama dari segi agama dan kepercayaan. Dalam masyarakat Arab jahiliyah, sama ada masyarakat Arab Badui ataupun masyarakat Hadari, terdapat pelbagai agama dan kepercayaan di semenanjung tanah Arab. Termasuklah Majusi, Nasrani, Yahudi, Hanif dan juga menyembah berhala. Termasuklah Anisma dan pelbagai kepercayaan tahayul ini yang disembah oleh masyarakat Arab jahiliyah pada waktu ini. Kepelbagaian ini berlaku kerana adanya pengaruh asing di samping menaruh harapan yang tinggi terhadap alam sekitar yang dipercayai dapat mengawasi dan membantu kehidupan seharian mereka. Itulah menjadi latar belakang kepada kepercayaan dan juga agama masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu. Kepercayaan Majusi disebarkan oleh orang Parsi yang menjajah Bahrain, Oman dan juga Yaman, di mana masyarakat Arab di kawasan ini turut memuja api sebagaimana yang diamalkan oleh masyarakat Parsi pada waktu itu. Agama Yahudi pula disebarkan oleh saudagar-saudagar yang berasal dari Palestin. Penganut asal agama ini ialah Bani Israel. Mereka mempunyai kitab suci, tetapi ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa telah dipinda oleh orang-orang Yahudi. Mereka membohongi masyarakat Arab dengan mengatakan agama mereka benar daripada Allah SWT. Agama Yahudi bertapak di Yaman dan juga di Madinah. Di samping itu, terdapat segelintir orang Arab yang menganut agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang digelar Hunafah ataupun Hanif, bertempat di Mekah. Nabi Ibrahim dan puteranya Nabi Ismail AS sampai di Mekah lebih awal, maka ajaran Hanif mendahului ajaran Yahudi dan juga ajaran Nasrani di Arab pada waktu itu. Okay, ini antara agama yang terdapat di kalangan masyarakat Arab, Hadari dan juga Badui di semenanjung Arab pada zaman jahiliyah. Ini di samping pelbagai kepercayaan animisme ini yang terdapat pada waktu itu. Dari segi agama dan kepercayaan juga, kalau kita lihat berganda agama seperti agama dari langit itu Hanif, Nasrani dan Yahudi yang diwahyukan daripada Allah. Kalangan masyarakat Arab tidak ramai. Mereka menjalani kehidupan berdasarkan ajaran yang dianuti kecuali penganut Yahudi. Didapati lebih kejam terhadap penganut ajaran-ajaran yang lain. Ini kepercayaan yang paling dominan di kalangan masyarakat Arab ialah penyembahan berhala. Penyembahan berhala muncul selepas kewafatan Nabi Ismail AS. Di masyarakat Arab, masyarakat berkendakkan perantara bagi menghubungkan mereka dengan Allah SWT. Itu yang menunjukkan mereka itu jahil dari segi akhlak dan akidah Islam. Mereka mencipta berhala, berhala daripada kayu, batu dan diletakkan di sekeliling Kaabah pada waktu itu. Penyembahan berhala muncul lebih awal dari agama Nasrani dan juga Yahudi. Masyarakat Arab menganggap penyembahan berhala adalah amalan nenek moyang mereka yang perlu dipertahankan. Ini di samping mempercayai berhala, masyarakat Arab juga percaya kepada kepercayaan Enismah dan Tahyul yang lain, seperti objek cakrawala seperti bintang, bulan, matahari dan sebagainya. Dan objek di bumi disembah sebagai menandakan pengharapan dan terima kasih ke atas apa yang mereka terima. Mereka memuja tukang tilik dan percaya tanda-tanda baik dan buruk yang ditunjukkan oleh sesuatu objek, seperti binatang, burung dan sebagainya. Kepercayaan dalam agama turut menyumbang kepada amalan-amalan lain yang berbagai bentuk atau rupa, termasuklah amalan dari segi berpolitik, berekonomi dan juga bersosial. Okay, ini menjadi latar belakang kepada ciri yang pertama, iaitu agama dan kepercayaan masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu. Okay, walaupun sudah ada penerangan tentang agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS, masyarakat Arab jahiliyah ini menolak. Ini kalau pendapat yang mengatakan belum ada Nabi ataupun petunjuk pada masyarakat Arab pada waktu itu sebenarnya salah. Ini sebab sudah ada Nabi, sudah ada petunjuk, sudah ada kitab, kitab Taurat, Zabur, Injil sebelum ini. Ini tetapi mereka tidak mahu mematuhi dan menerima
ajaran daripada pesuruh-pesuruh Allah sebelum itu. Jadi masyarakat Arab itu jahil dari segi akidah dan keesaan mereka kepada Allah SWT. Dan mereka lebih percaya kepada ajaran nenek moyang mereka, terutamanya menyembah bahala. Itu yang menjadi ciri penting dari segi agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Arab jahiliah pada waktu itu. Ciri kedua masyarakat Arab jahiliah dari segi aspek politik dan pentadbiran. Masyarakat Arab di kawasan ini pada zaman jahiliah agak bercelaru. Dari aspek pentadbiran, mereka tidak mampu melawan penjajah dan sentiasa kalah. Macam saya katakan tadi, seperti Romawi dan juga Parsi. Di Mekah, struktur politik masyarakatnya agak jelas. Ciri-ciri politik masyarakat Arab pada waktu ini mempunyai unsur-unsur jahiliah, di mana suasana pentadbiran menjadi kawat ataupun kelam kabut dan tidak tentera. Berlaku diskriminasi puak, membujuk kuasa, bersifat agresif, pendendam dan ingin menguasai puak-puak yang lain. Jadi perebutan kuasa antara bani berlaku bagi mendapatkan kuasa mentadbir jabatan haji, perdagangan dan keteteraman awam yang amat penting. Kalau kita lihat ciri dari segi latar belakang politik dan pentadbiran masyarakat Arab zaman jahiliah ini, sama ada masyarakat Hadari ataupun Badui, tidak terdapat satu-satu pentadbiran atau politik yang tetap dan jelas di kalangan masyarakat Arab di bahagian utara dan selatan. Hira dan Ghassan di utara telah dijajah oleh kerajaan Rom, dan Yaman di selatan pula dikuasai oleh Rom dan juga Parsi. Di bahagian selatan, iaitu ketika kerajaan Himyar, anak tempatan, telah diberi jawatan, tetapi statusnya hanya boneka kepada kerajaan Parsis. Ini kerajaan Parsi pada waktu itu. Terdapat juga majlis tindakan seperti Darun Nakdua oleh jabatan-jabatan pentadbiran, dan ada pemimpin-pemimpin yang bergelar Syekh yang mengetuai kabilah seperti di kota Mekah. Mereka mengamalkan politik berkabilah yang membawa kepada perebutan kuasa yang hebat di kalangan kabilah pada waktu itu. Di samping itu, ketua-ketua suku terpaksa membentuk majlis ketua-ketua suku, iaitu Mala, tetapi golongan berpengaruh berjaya mempengaruhi keputusan Mala dan menjaga kepentingan kaum yang lemah. Jadi kecelaruan politik masyarakat Mekah berlaku apabila golongan bangsawan, iaitu pentadbir, lebih cenderung untuk bergiat aktif dalam perdagangan untuk mencari kekayaan. Okay, ini antara perkara yang mencorakkan aspek politik dan pentadbiran masyarakat Arab pada zaman jahiliah. Ini adalah ciri kedua di kalangan masyarakat Arab jahiliah di semenanjung Arab dari segi politik dan pentadbiran.